masker model model teranyar. Ini dari serat bambu, Cap. Serat bambu, emang iya sih, Pak? Ini dari kain lap mobil ya? Ini masker pembagian sama? Iya, dari Indomaret, Cap. Oh, saya punya, beli sendiri juga nih. Model ya, Cap? Ini pembagian dari layan. Ini pernah terbang sama saya nih. Nah, hari berapa kamu? 18. Oh, baru. Nah, ini ratunya nih. Jadi, nah, malu jomblo guys. Ada kan? Instagram aku Fradisca. Oh ya guys. Belum punya pacar katanya kalau enggak tahu. Iya, nanti kita kan lagi di sini biar keluar kita ambil. Tapi kalau udah selesai ini kita gitu. Tuh, jadi kalau belum pernah ke laboratorium diajarin nih sama mbaknya yang cantik. Biru, nanti papanya duduk sebelah sini. Yang ini kunci, Pak. Biar nanti kali buka orang. Velcro di belakang. Apa ini? Iya, yeah, ini dia Captain Dero. Saya numpang ke Medan. Oh, siapa, Mas? Dion, Captain. Jadi gue nepe. Oke, nepe ini ya. Iya, terima kasih. Alex, serah lu main-main aja, terus balik lagi. Ini airport Medan, gak ada orang satu juga. Ketemu Yosi, ini bos tekniknya Medan nih kok. Habis, Pak. Habis. Kita masuk Padang dulu ke hotel. Oh gitu. Salam dulu lah, Pak. Airpon kayak gini, Pak. Salam aja lah, Pak. Iya, di Medan sederhana di Habis. Pakai kerupuk kulit. The crew sama Wing Hotel. Halo. Mukanya nggak kelihatan juga semuanya ini bondot nih. Kira apa? Selamat pagi. Bagaimana Medan, Bung? Orang. Eh, foto di mana? Fotonya nggak? Ya, pagi ini kita bersih-bersih. Tadi semprot-semprot ya, Pak? Semprot. Udah semprot. Udah itu lap tangan kursi. Jacknya ada dua. Masalahnya di sini. Iya. Ini ya. Jack satu. Jack dua. Baru dikaitkan sini biar nggak ini. Nah, ada di sini. Ya, pagi ini kita terbang ke Palembang ya, Pak. Ya. Medan, Palembang. Sekarang kebetulan adalah Good Friday, Jumat Agung. Kita nggak bisa ikut ibadah ya, Pak. Dimanapun kita beribadah sama aja. Ini sekarang saya lagi lihat ibadah gereja online. Pesawatnya bagus, ke Palembang nanti pulang lagi ke Medan, baru pulangnya ekstra dulu. Oke, yeah, happy Good Friday ya. God bless you. Oh.
berdua dah, kita berangkat dulu ya. Clear for lineup. Yes. Before take off checklist. What? 5 green light. Power stream. Power 77 unit. Cabin secure, take off checklist complete. Okay. Okay, tisu juga. 12? Yes. Toga. And one, can you turn? Toga. Check. 88.87. Check. Dan kita akan mendarat di Palembang jam 12:08. Saya juga pencurhat nih mengenai hamba-hamba Tuhan Yesus pasti sedih ya, anak-anaknya pada saling menyerang, ampuni kami ya anak-anak yang pada sebabnya apa? Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali membuat orang semakin bingung. Ampuni kami yang suka kurang ajar, kami ini hanya hamba-hambamu. Kalau pendeta, pastor, itu hanya status. Tapi yang terpenting, kita bisa menjadi contoh bagi orang lain. Menjadi terang, menjadi garam. Orang Kristen itu bisa memanggil dia Bapa, bisa memanggil dia Tuhan, memanggil dia Raja, memanggil dia Guru. Nah, kalau kita memanggil dia Tuhan, berarti kami ini adalah hamba-hambamu. Kalau hamba itu nggak punya hak, hamba itu jongos, kacung, dan jadi hamba itu harusnya saling merendahkan diri. Kita panggil dia guru, berarti kita murid. Murid mau belajar apa yang Tuhan ajarkan kepada kami sewaktu di dunia. Kita semua hamba Tuhan nih, Pak Alessi juga hamba Tuhan, Sarah juga. Ya kalau hamba kita harus tahu dirilah kepada Tuhan kita. Udah diselamatin, udah dikasih rezeki yang banyak, dikasih berkat, dikasih kesehatan. Eh dong, harusnya kita mau balas Tuhan pakai apa? Meributin soal uang, persembahan, perpuluhan itu gak ada gunanya. Karena Tuhan yang berikan semua uang itu. Kalau Tuhan gak kasih rezeki mau kita kemana? Kasih kerjaan. Hidup dengan penuh sukacita karena ada tertulis, kita hidup bukan karena roti aja, tapi karena iman. Iman dan firman ya Pak ya. Materi itu bisa dicari, tapi damai sejahtera itu susah dibeli. Bagaimana hari ini saya bisa menyenangkan hatimu? Itu aja masalah, persoalan, banyak godaan ya. Apalagi kerjaan kayak gitu nih Pak Alessi. Godaannya salah satu untuk pilot adalah ini nih yang baju merah di tengah-tengah. Karena ya kita niatnya berusaha supaya selalu dalam track dan koridor yang benar. Karena doa istri, doa anak, juga doa ibu. Ampuni kami, hamba-hambamu yang lagi bersih tegang. Mudah-mudahan semuanya cepat sadar, cepat insaf dan tidak terjadi lagi. Firman Tuhan itu jangan dibuat untuk menyerang, jangan dibuat untuk cari duit, mengolok-olok orang lain. Lakukanlah panggilan masing-masing sesuai dengan apa yang diberikan kepada kita ya. Di hari Jumat Agung, dia mati jam 12 sampai jam 3 siang. Waktu kejadiannya
langit gelap, tirai Allah terbelah dua. Sudah Yesus minta anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, it is done. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Okay, welcome to Sultan Mahmud Badar Lindua Palembang. God bless you. Yes, you're in the room, madam. Ready? Ready. And one heading south, Toga. That's it. Roger, minimum. Check.
300 minimums. 200. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Oke, selamat siang, selamat datang di Medan. Horas Jala Gabe. Pulang ekstra crew ya. Thank you, Pak. Nggak boleh salaman. Ya. Kita lagi nunggu ekstra crew 2 jam lagi makan di AW dulu. Gue numpang batik hari ini dengan Mbak Ajeng. Ajeng, Instagram Ajeng Sakila. Ini kamu. Halo, aku Nuri. Selamat sore. Sorenya. Gak kelihatan mukanya semuanya. Cuman berempat kayak gini. Iya, kalian berempat. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space. Habis ekstra dulu, selesai sudah sampai Jakarta. Balas sih. Airportnya gelap semua. Satu orang pun nggak ada di sini. Ini ada kan belakang belakang.